kampung hasil saya jerat kemarin ya. Nambah ya? Ya, alhamdulillah. Wah, nambah dia. Nambah ini nambah. Keren ini, masya Allah ini. Sesuaikan dengan jarak. Iya. Bakal viral ini. Teman-teman, kata kolam mantap. Selamat datang kepada seluruh kita pernah bertemu di Kota Malang waktu yang lalu berbulan. Ya, Ahmad. Kita sampai di Kota Tegal. Kita makan khas Bangka. Akhirnya langsung katakan apa kalau namanya itu? Penyadaran kembali itu? Lempah kuning, kepala tenggiri. Wow. Ikan penyadaran kembali. Ikan sungainya tetap. Ikan bakar, lempah darat. Yang datang ini tamu agung kita, yaitu guru besar Bang Egy Sujana. Profesor Egy Sujana. Wah, beliau ini kalau nggak ada beliau ini siang ini nggak rame. Jadi kalau saya selalu baca berita selalu rame. Dapat cari rame. Tapi biasanya pakai kacamata hitam dia kalau. Oh iya, ini Rektor Universitas Muhammadiyah, Bang Kapitung, Bang Padil. Nah, kalau Bang Egy Sujana ini, apa ya, ada beberapa orang di Indonesia ini yang selalu jadi berita. Termasuk beliau, saya kenal beliau itu waktu di Kota Malang. Beliau calon gubernur Jawa Timur pada waktu itu. Tahun 2013. Nah, jadi beliau pernah 2013 calon gubernur Jawa Timur ketemu saya di Malang. Nah, beliau hari ini ada di Bangka Belitung, saya sajikan lempah khas Bangka Belitung. Nah, rambutannya yang baik, terima kasih, luar biasa. Bunda Ahmad Sofya. Ahmadi Sofya. Dan Wah, ini ayam kampung hasil saya jerat kemarin ya. Ini nanti nih. Tenang aja. Ah, ini ayam kampung. Kalau makan ngamper kayak gini nih. Enak. Nah, ini di Jogja. Ini di Buruk. Enggak ada lempar kayak gini. Ini. Ya, kayak mau
kalau juga kalau mau tahu beliau ini buat penonton atau kolob channel, kalau mau tahu beliau ini sering-sering nonton di TV, di TV One. Nah, beliau ini paling debat itu luar biasa. Singa lah. Kalau nggak ada Rocky Gerung, nggak ada dia nih, nggak ramai. Nggak ramai. Tadi di bandara ini yang kenal, Bang. Ah, gimana? Bang Egy ya? Kok tahu? Sering di TV, Bang. Ini tadi, pengawat kan ini, kata Ustaz Fadil. Kamu ada nggak merasa kecurigaan, apa? Pesawat ini delay kan dari Jakarta. Jangan-jangan Bang Egy ini sengaja ini oleh aparat di delay kan. Supaya batal acara di sini. Cuman karena dia tahu mau makan di sini, langsung dia berangkat. Kalau di sini semuanya datang lah. Jadi mau dari partai manapun, mau dari kelompok apapun, kita ajak makan di sini. Alhamdulillah. Yang ini nomor satu. Enggak. Jadi kemarin adik-adiknya kan datang antar undangan, Bang. Bukan tanya. Semangat nambah boleh ya? Ya, alhamdulillah. Wah, nambah beliau. Nambah, ini nambah. Keren ini, Masya Allah. Ini. Sesuaikan dengan jarak. Iya. Bakal viral ini. Timah sekian banyak. Anda dapat nggak nilai dari timah itu dalam bentuk sharing sebagai rakyat? Tidak dapat. Oleh karena itu kemiskinan struktural itu karena penguasa. Siapa penguasa di sini? Jadi dengan demikian dalam perspektif kesejahteraan welfare state kita ini, kita nggak sampai ke bawah nilai sejahtera. Jika sejahtera itu diukur dari 7 hal penting. 1, pendidikan. 2, kesehatan. 3, perumahan. 4, lapangan kerja. Kan? Kemudian yang kelima itu kebebasan ekspresi. Karena ini sejahtera yang saya maksud, sejahtera lahir batin. Mengekspresikan perasaan itu batin. Kemudian orang tidak dizolimi. Dan yang tujuhnya itu apa? Hiburan masyarakat perlu bagus. Nah, lihat dari tujuh item ini, ada nggak sejahtera di sini? Yang nganggur masih banyak, yang nggak punya rumah masih banyak. Nah, ini salah satu kritik saya sama gubernur-gubernur yang ada, termasuk DKI misalnya. Anda tahu berapa yang punya rumah di DKI? Yang nggak punya rumah? 46%. Jadi artinya 46% orang kontrak, nggak punya rumah dari 12 juta orang. Nah, problem serius. Kenapa tidak disinergikan dengan program untuk mensejahterakan itu? Itu baru satu rumah. Belum pendidikannya, belum lagi lapangan kerjanya. Dan masih banyak tukang minta-minta berkeliaran. Lalu mau bahagia warganya apa? Nah, ini tidak ada kebencian. Ini kasih sayang saya sama Anies Baswedan sebagai adik saya, kader saya dari HMI. Jadi udah tidak 3 kali Pak Rufe. Ngomong people power aja mahal. Iya, gara-gara people power. People power kan identik dengan kedaulatan rakyat. Aduh, 3 kali udah masuk. Siap, makin buka kaya. Apa langsung bisa, Pak? Iya, kan langsung buka kaya. Kalian pakai beliau? Di
biar beliau ngelitik di luar nanti. Beliau bilang kritik habis-habisan siapa terserah pokoknya. Mahfud MD sudah pernah saya podcast. Teten Mas Duki sudah. Datang Sandiaga Uno sudah. Ayo Bang. Tapi saya punya tas mana? Oke, oke. Mobil depan biar Pak. Kau depan aja satu lagi. Oke, Bro. Mohon maaf ya. Terima kasih ya kamu yang berhikmat. Iya, berhikmat. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai. Kita mau ke hotel. Ada acara pelantikan HMI dan beliau akan memberikan ramah. Yuk! Saya nyusul. Ikuti terus channel Otokolog, like, comment, share, and subscribe.